Halo, assalamualaikum, Bes. Hari ini kita nyetrum, nyetrum belut di pinggir-pinggiran rumah. Satu poin, satu. Dapat satu poin. Ini agak unik, Bes. Kita nyetrumnya di depan rumah orang. Oke. Oh no. Gini banyune opo ora to, Cak? Ora. Kowe tak cukuke. Oke, Bos. Diambil belutnya. Enggak tahu ini ada airnya apa enggak ya. Muncul, guys. Muncul. Enak tenan, Mbak. Keluar ke diri, Cak. Maklum, setrum ecek-ecek ya. Oke, lanjut. Kelihatannya ada belut. Ah, masuk. Kecil-kecil, Bos. Tapi enggak apa-apa, alhamdulillah. Poin. Lanjut. Oh, kecakan dulu. Jadi ini unik sekali, Bos. Nyetrumnya tuh di pinggir-pinggir rumah orang karena tadi sore sudah habis hujan ya. Jadi air-air itu meluap. Dan jadi kita ini nyarinya di pinggir-pinggir rumah. Nah, ini pinggir rumah orang ya. Sumpah ini untuk pertama kali nyetrum belut ya. Di sini spotnya itu samping-samping rumah ya. Dan enggak ada airnya. Dan kelihatannya tadi enggak ada airnya tapi habis hujan. Dan enggak ada airnya ini loh yang bawah ini. Spotnya gimana itu enggak ada banyunya. Kini aku mendingan sebuah senter, Pak. Gak ketorong, ku. Aku rasa sama aku. Guys, lompat semua. Besar, Bos. Strek. Oke. Yang satunya hilang, coy. Nah, dapat satu poin lagi. Yang satu marikan diri, guys. Ah, itu tuh. Sepertinya aja, Bos. Oke. Masih terpantau di situ. Laku kayak Bos. Yes, man. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Oh, mana, coy? Waduh, cilik. Cilik, Bos? Cilik. Waduh, lo katut. Ular. Lo katut. Ular katut. Welute siji ulone siji. Oke, dilanjut. Oke. Belutnya lompat. Ini di bosnya. Seru iki rasane males. Wes, bene welut cilik ya. Kok sampe mencolot ya? Kepet aku. Oke, sus. Tetrek lagi, Bos. Ya. Kelihatan ya. Itu belutnya ya. Tuh. Oke, mantap. Bingung gue tonya kali to. Nah, no. Alah, meskin aku gak ketoro. Oke. Ya busi gendhi, gendhi. Nenggon ngene iki. Enggak begitu. Kalian pinggir kali. Wow, sah satu. Nah, ini bintang-bintang. Iwa-iwa.
ada pergerakan bos. Kecil, kita lanjut aja. Dirilis, dirilis, dirilis. Ini belutnya kecil jadi dilepaskan saja. Dirilis bos. Wah, mak kerumpus kau boleh. Buh, pulau ya. Ruwet. Cerua gue males kok. Ini lah editannya lah semrawut. Wah, asli. Ada belut? Ada dong. Puter. Oke. Terciduk. Kita ora. Tergerak kali. Terlihat, aman. Oke, masuk lagi dah. Ah. Mantap bos. Lanjut. Yang apa? Mah gestrek deh. Apa bang? Putih pacat ora. Jadi di sini tuh agak ada uniknya ya. Hati-hati kalau ada pacat. Oke, lanjut. Di sini bahasanya pacat. Nggonmu apa, guys? Nah, ning kene jenenge pacat, guys. Nah, ning nggonmu bahasane apa? Yang apa bos? Sikat. Kayaknya poin bos. Mana dia? Wah, ini dia. Oh. Udet bos. Lumayan. Lumayan. Masuk. Buat sambal goreng. Sama Abang Perry. Ceritanya ada pergerakan bos. Kita coba. Kita lihat. Temu ya berarti udah nasib gue. Oh ternyata nggak ada. Karena bos. Oh no. Lanjut. Cari babone orang ketemu. Oke babone yang gini. Malah pinggir-pinggir rumah ini agak gede-gede yo. Oke bos, eneng kerumpus. Katanya ada ya belutnya ya bos ya. Saya nggak kelihatan di dalam rumput. Duh, ini ngerong yang leram. Loh, lagi. Oh, memang ada bos. Wah, memang master bos. Satu poin lagi. Lanjut. Sampai kesel. Awas sobat nyamuk. Nyamuk ini mulai. Nyamuknya mulai. Jadi kita tuh kalau nyetrum di pinggir-pinggir rumah bos, jadi tidak merusak habitat ikan yang di alam ya. Jadi aman.
Ada bluetnya? Kita coba. Coba. Waduh, ternyata kok gede banget. Ya ampun. Rilis aja. Udet. Masih kecil sekali, Bos. Oke. Saya tidak melihat pergerakan, tapi bosnya kayaknya melihat sesuatu dah. Oke, apakah ada? Untuk master yang tahu. Oh, satu poin lagi, lanjut. Mantap. Ternyata banyak ya, guys. Di spot pinggir rumah ini, di belakang rumah orang ya. Nah, ini rumah orang. Rumah orang enggak ditempati ini. Rumah kosong. Rupus bos. Oke. Sebelah kini bos. Asli anak yang obah kamu. Oke. Kamu gak bos. Blue bos. Oke. Es kaku. Blue teh sampai munggah-munggah guys. Oke. Alhamdulillah. Poin lagi bos. Sambal goreng. Sambal goreng pokoknya. Cos. Lanjut. Untuk teman-teman semua yang suka video ini, nanti jangan lupa di like, di komen, tentunya di subscribe ya. Biar semakin semangat kontennya ya. Poin lagi bos. Ayo. Poin lagi, mantap. Lanjut. Biar nggak besar, yang penting rajin. Sikilnya dicek sambil matang. Kalau ada pacet ya bos. Sikilnya dipantau. Wah, itu ternyata penetang sapi. Oke, lewat aja lah ya. Lanjut. Kata bosnya ada belutnya ya bos. Tapi kak di sini nggak, saya nggak kelihatan, nggak ada airnya kelihatannya itu. Belutnya tuh di bawah rumput ya bos. Di sini. Rekat dengan nyong. Iya, cuman raba-raba mau kayak neneng tapi mbok melayu. Jadi masternya ini yang tahu. Katanya ada pergerakan belut di dalam situ ya. Ini ternyata jong. Jong ya, bos. Jong. Kosong, bos. Ternyata ikannya. Wah, sudah lari. Pinter ya, Lanjut. Jadi di sini masih sore ya, teman-teman. Ini masih pukul sekitar jam 8. Jam 8 malam. Gimana bos, ada? Kita lihat besar apa kecil. Kan, katanya ada bos. Jadi kita lihat. Alhamdulillah, ternyata kecil sekali kita. Kecil, jadi diliris bos. Biar okay. Tambah gede. Biar tambah besar. Jadi kita tuh pilih-pilih juga ya bos ya. Biar kalau ngambil. Nah inilah master nyetrum ya. Oke, kita lihat lagi. Kelihatan kah? Mana bos? Gerak-gerak. Oh iya, aku ngerti bos. Ah, yakin belut kayak bos? Kayak ndak sih kayak. Cul ya. Nah, sebelah kono. Nah. Dapat koin lagi. Alhamdulillah. Sambal goreng. Mantap. Sambal goreng. Masuk, Pak Eko. Lanjut. Lanjutkan sambal goreng.
Usus. Pergerakan bos. Terlalu kecil. Kecil ya? Yang mau. Wow, kecil sekali itu bos. Nah itu ada pergerakan ya. Sangat kecil. Jadi nggak usah diambil, biar besar dulu. Nanti disetrum lagi. Sampai menek-menek belut deh. Tapi cilik kayaknya bos ya. Iya. Kecil sekali. Usus. Nah, ini bos, belutnya bos. Ya, goyang. Mantap. Poin lagi. Wah. Alhamdulillah. Lanjut sambal goreng. Lanjut. Kecil sekali bos. Perhatikan langkahmu. Kalau kamu keblegong, keblegong orang lucu. Ini emang jarang disetrum ya bos. Oke, lolos. Cek. Hanya orang-orang beriman ini trumi. Cili ya, bos. Wush, kecil. Rilis ya. Rilis. Terlalu kecil bos. Gimana? Kecil juga. Sudah, Anda tunggu itu. Tuh ternyata tempatnya sangat rimbun ya bos. Jadi ya nunggu aja di sini, pantau. Kalau untuk penerangan mohon maaf ya bos, kalau masih terlalu gelap karena bawa senter kecil. Nah, kami cuma bawa senter kecil. Oke. Nanti bos, Rono. Untuk kawan-kawan juga ya, kalau mau nyetrum malam itu harus perhatikan juga keselamatan ya, karena biasanya tuh kalau malam habis hujan tuh banyak reptil ya, contohnya ular-ular juga. Jadi harus diperhatikan juga untuk langkah kita ya, agar aman. Salam nyetrum. Sumpah ya. Lanjut. Kita pindah ke spot dulu ya. Oke, kita sudah sampai di spot baru ya. Dan ini sudah setrek satu. Dan itu ada ulon yang langing-langi. Ada ularnya bos. Ngelangi-ngelangi. Jadi kita ini nyetrum cuma di paretan pinggir jalan ya. Nah ini. Jadi kalau nyetrum di sini nggak perlu ke sungai apa ke sawah ya. Kelihatannya tuh kan betok ya bos? Iya. Betok. Betok bayi. Kan masih betok ternyata ya. Lanjut. Betok baby.
Jadi ini air irigasi pinggir rumah. Ternyata dihuni banyak juga belut. Dan tapi ya. Dan itu ular, Bos. Uling, bukan ular kadut, anaan. Enggak tahu tuh bahasanya ular apa kalau bahasa Indonesianya. Kalau di sini ular kadut. Nah, itu ada lagi ular kadut lagi. Ya udah, yuk kita lanjut ke spot berikutnya. Sampai bertemu di sana. Oke, lanjut. Sudah sampai di spot kedua ya. Tiga. Oh, ketiga ya. Jadi masih spotnya di pinggir rumah ya, Bos. Nah, ini di rumah di pertigaan ya. Air ini meluap karena hujan tadi sore. Lumayan agak deras. Usus, belut, Bos. Usus. Hilang, Bos. Gak diambil. Jari ini, Bos, partannya jeru, Bos. Oke, itu kelihatan ya, itu belut ya. Nah, itu ekornya itu. Separuhnya masih dalam lumpur ikannya. Oke, diambil kawan saya. Nah, alhamdulillah. Masukin, Bos. Masuk, Pak Eko. Lanjut. Mana, Bos? Usus. Oh, kecil. Apa kata, Bos? Sang master tadi katanya merasa ada belut di situ ya. Padahal enggak kelihatan di sini, cuma ada lumpur. Gimana? Ada? Oh, ada, Bos. Lanjut masuk, Pak Iko. Kalau di sini nyari lauk itu enggak susah ya, Bos ya? Ternyata di sini tuh nyari belut pun di pinggir rumah masih banyak. Enggak perlu susah-susah ke sawah ataupun ke sungai ya. Nah, ini rumah orang dan ini air irigasi tadi yang meluap ya. Lanjut. Wah, rumah mewah, Bos. Kosong, enggak ada pergerakan. Metode berjalan cepat, nyetrum ya. Jadi kita lanjut lagi ke spot ke berikutnya. Karena di sini juga airnya terlalu dalam ya. Kemungkinan belutnya juga agak susah dicari. Oke. Jadi kita sudah sampai di spot ke selanjutnya ya. Nah, ini tadi ada lubang belutnya di situ. Dan belutnya enggak tahu kemana masuknya. Tadi terlihat jelas sekali, Bos. Oh, ke dalam. Enggak kena, coy. Enggak kena, Bos. Enggak kena. Waduh. Sayang sekali, Bos. Masuk lubang belutnya. Gede lah ini, Bos. Heeh.
Aku reti mau. Ndase iki mau lho. Ana copo jebule. Rumun-rumun tok ora etok. Wi cop nah wi. Baru berulang kau bayi. Curu banget ya. Iya eneng. Jadi ini airnya kering sekali ya bos ya. Kelihatan sekali ya. Airnya cuma sedikit-sedikit ini. Ini air hujan tadi. Jadi ini spotnya spot ngece. Kayak gak ada belutnya ya. Tadi kita tutup tari. Gimana bos, merasakan sesuatu bos? Oke, kita tunggu. Berat. Berat ternyata saudaraku. Udah setidaknya gak bisa lebih. Kayaknya cebelut ya. Kita cek dulu. Kita cek itu ada lubangnya ya bos ya. Kelihatan sekali itu ada lubang belutnya. Tapi nggak tahu ada belutnya apa enggak. Jadi ini masih dicari. Lolos coy. Ternyata lolos lagi ya bos. Lolos dulu. Ternyata lubangnya dalam sekali lubangnya ya. Ternyata dulu. Banyak sekali ini lubang-lubang belut ya. Ternyata banyak lubangnya tapi dulu. Jadi kita mau pindah spot, jadi nanti kita lihat ke spot selanjutnya ya. Jadi kita udah sampai lagi ke spot selanjutnya ya, masih di samping rumah orang ya. Nah, di samping rumah warga. Untuk yang suka jangan lupa ya di like dan di komen dan di share ya. Dan tentunya di subscribe ya. Abang, kenapa kau hidupkan? Habis ini cuma.